Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Alhasil, pada menit ke-7, John Alparizi mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Pada menit ke-12, giliran Suhandi yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Adilson Maringa. Pada menit ke-21, Prendi Saputra mendapatkan peluang, namun bola sundulannya masih bisa diselamatkan Adilson Maringa. Dan pada menit ke-39, giliran Pebi Eka Putra yang mendapatkan peluang, namun lagi-lagi bola sepakannya masih bisa diselamatkan Adilson Maringa. Kendati kedua tim bermain menyerang dan memiliki banyak peluang, tetapi skor 0-0 pun bertahan hingga peluit babak pertama berakhir. Pada menit ke-50, M. Rapli mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Deden Natsir. Pada menit ke-53, Siringo Ringo mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan oleh Adilson Maringa. Pada menit ke-60, giliran Ramai Rumangke yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang.